230 peserta dari berbagai daerah ikut meramaikan kejuaraan nasional menembak yang digelar oleh Korem 044 Garuda Tempo. Ajang ini sekaligus untuk mencari bakat penembak handal. Ada 21 nomor pertandingan dalam kejuaraan kali ini. Peserta juga dibagi menurut kelompok umur. Meski juga banyak diikuti peserta senior, namun panitia memprioritaskan peserta dari kelompok umur anak-anak dan remaja. Hal ini sebagai bentuk pencarian bakat-bakat penembak handal, khususnya yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Selama 3 hari kejuaraan, nampak banyak potensi atlet menembak yang bisa dikembangkan untuk bertarung di level internasional ke depannya. Tujuan kita selain untuk menjalin silaturahim dengan sesama atlet ya, kita juga untuk menjaring ya, atlet-atlet muda, terutama untuk Sumatera Selatan. Kita mempunyai fasilitas sangat bagus, tentu ini sangat bermanfaat dan sangat mendukung sekali untuk atlet-atlet muda Sumatera Selatan, sehingga pada kesempatan ini bisa beradu kemampuan ya, dalam rangka menjaring atlet-atlet yang nantinya akan kita proyeksikan untuk PON, kemudian juga untuk olahraga-olahraga pertandingan yang lebih tinggi lagi.